السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بشر بن الحارس الحافي رحمه الله برنا بركاته لو تفكر الناس في عظمة الله Ma'asubullah Ucapan ini secara langsung menyebutkan manfaat yang luar biasa Yang akan kita peroleh dari aktivitas tafakkur Tafakkur berarti an-nazar Memperhatikan, menganalisa, meneliti Dan at-tafahum, memahami, mendalami sesuatu Secara struktur kata Tafakkur berasal dari akar kata Fakkaro berarti berpikir, merenung. Sebagaimana halnya zikir dan wirid, tafakur juga salah satu media pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakur merupakan aktivitas akal yang bisa dilakukan secara bersamaan atau lebih dahulu sebelum adanya aktivitas hati. Hati yang lalai dan tidak sadar segera bangkit, bangun dan tersadarkan dengan tafakur. Alam semesta jadi objek tafakur. Hamparan alam semesta adalah tanda-tanda keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah sumber energi yang memberi kehidupan jiwa. Proses melahirkan energi jiwa itu terjadi melalui medium yang bernama tafakur dan i'tibar atau perenungan dan mengambil pelajaran. Ada 17 ayat Al-Quran yang menyebutkan masalah tafakkur. Dan semuanya mengarahkan kita untuk bisa menambah kesempurnaan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 68-69. Wa rabbuka an nahli anittakhizi al jibali wa wa ya'rishun. Ya ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ الظُّلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Dan Tuhanmu mewahyukan kepada Lebah, Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibik Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya; di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan iman tidak boleh diterima dengan taklid buta tapi harus diiringi dengan penerimaan akal melalui aktivitas berfikir karenanya Islam tidak pernah mempertentangkan antara iman dan berfikir bahkan Islam menegaskan bahwa perbedaan antara manusia dan hewan terletak pada aktivitas berfikirnya itu sebabnya banyak ayat Al-Qur'an yang mengingatkan dan memerintahkan kita untuk berpikir. Sebagaimana pernyataan ayat, sesungguhnya Islam diperuntukkan bagi kaum yang berpikir, liqaumi yatafakkarun dan apakah kamu tidak memikirkan? Awalam yatafakkarun? Mari perhatikan bagaimana secara rinci dalam surah An-Nahl ayat 65 sampai 66. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak akal kita berpetualang mentafakuri air dan binatang ternak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dari langit itu air hujan. Dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Dan sesungguhnya, pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minuman dari apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tai dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Motivasi Al-Quran kepada kita yang tafakkur, terkadang. Ajakan Tafakur berbentuk pertanyaan Antara lain Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta Bagaimana ia diciptakan Dan langit Bagaimana ia ditinggikan Dan gunung-gunung Bagaimana ia ditegakkan Dan bumi Bagaimana ia dihamparkan Quran Surat Al-Ghasyah Ayat 17 sampai 20 Terkadang Pertanyaan yang diajukan disertai ancaman. Biasanya ditujukan kepada orang kafir. Difirmankan, maka apakah mereka tidak melihat langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki niscaya kami benamkan mereka di bumi atau kami jatuhkan kepada mereka gumpalan dari langit. Quran Surat Sabah ayat 9 dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menjuluki orang yang bertafakur sebagai ulul albab, orang cerdas, yaitu mereka yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau." maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran surat Ali Imran ayat 191. Demikianlah Islam memerintahkan kita untuk berpikir, memperhatikan dan merenungkan kejadian alam raya. Karena dengan cara itu akan mengantarkan kita kepada hakikat dan kesimpulan dari seruan Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan kami, Tidaklah engkau menciptakan alam raya ini secara sia-sia atau batil. Maha suci engkau, maka hindarkanlah kami dari api neraka. Maha suci engkau, subhanak. Merupakan kalimat zikir kepada Allah. Tampaknya tazakur, ingat merupakan hasil dari tafakkur. Karena itu, kedudukan tafakkur dianggap mendahului kedudukan tazakur. Dalam artian, pikir mendahului zikir. Sebab, sesungguhnya tafakur adalah mencari yang dicintai, sedangkan tazakur adalah mencapai yang dicintai. Maka, kuat dan sempurnanya zikir bergantung kepada kuat dan sempurnanya pikir. Pikir yang menghasilkan zikir merupakan kesempurnaan dari ibadah. Makanya ia merupakan kebaikan dan keutamaan yang tidak dapat dibandingkan dengan amalan-amalan lainnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, dua rakaat yang dilakukan dengan tafakkur itu lebih baik daripada qiyamul lail tanpa kesertaan hati. Yang dimaksud oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam ungkapan ini tentu bukan mengecilkan pentingnya beribadah melainkan untuk menegaskan pentingnya tafakkur dan mengarahkan agar jangan sampai ibadah dilakukan tanpa tafakkur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.